Namun overall saya rasa ekonomi Indonesia tetap kita jaga. Seperti saya sampaikan, perbedaan yang sangat nyata, inflasi kita 3,5, kalau di Turki kan sudah di atas 15%, plus kita 5, tapi kita tidak berhubungan dengan current account deficit yang setinggi seperti yang ada di Turki. Dan utang-utang dari sisi forex yang dilakukan oleh swasta maupun perbankan maupun Indonesia secara keseluruhan termasuk public debt itu masih relatif sangat controllable. Jadi kita tidak dalam situasi seperti perekonomian yang exposure-nya terhadap foreign exchange itu sangat besar.